Rezeki emang gak kemana. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Ya ampun Cis, kamu tahu gak sih? Walaupun hubungan kita gak abadi, tapi aku harap perasaan kita abadi untuk selamanya. Insyaallah ya. Insyaallah ya, baby. Nyanyi lagi yuk. Mau sih. Apaan nih maksudnya nih? Ini apaan? Gue bukan pengamen, kenapa dikasih duit? Gue lagi romantis-romantisan ini. Sayang, kamu jangan marah. Kan untuk masa depan, siapa tahu ditabung buat nikah bisa. Alamat palsu. Ini di sini bukan ya? Apa di sini? Oh, nanya aja. Neng, permisi Neng. Numpang tanya. Neng tahu alamat ini nggak, Neng? Maaf, saya lihat dulu ya. Iya, lihat dulu deh. Saya mau ke situ tuh, mau ke rumah Pak RT. Rumah Pak RT? Iya. Gampang. Mas, saya tinggal jalan, belok kiri, ketemu pohon kelapa. Nah, pohon kelapa tapi itu agak ke kanan pohon kelapanya. Nah, maksudnya belok kiri. Udah belok kiri, lurus terus. Nah, abis itu ketemu perempatan. Perempatan? Tapi perempatannya di kanan. Oh, udah gitu. Itu ketemu lingkaran. Ada nah, lingkaran? Mundur dikit kayak 3 langkah lah. 3 langkah naik ojek 3 meter nyampe. Jauh juga tuh ya rumah Pak RW. Mendingan Neng anterin saya aja deh Neng, saya bingung nih. Susah banget jalannya ini. Iya Mas, naik ojek aja kan udah saya kasih tahu, emang mau diantar kemana? Ke Pelaminan. Mau jalan gampangnya? Iya. Bisa, tadi kan lewat sana. Nah Masnya lewat situ, abis itu ada pintu warna merah, masuk deh. Masuk ke situ ya? Iya. Itu rumah siapa? Bikin janji tuh gampang. Yang susah dapatinnya. Punya status itu gampang. Yang susah jalaninnya. Jaga diri itu gampang. Yang susah. Jagain kamu. Jaga kesehatan itu gampang. Yang susah. Jagain cewek pas lagi PMS. Ngabisin duit itu gampang. Yang susah. Kumpulinnya lagi. Ngajak cewek makan itu gampang. Yang susah. Kalau udah dibilang terserah.